makan apa di sini. Jadi guys, warnanya apa? Ini yang kalau ini yang premium sama kayak bapak pakai. Oh, oke. Okay. Nah kalau ini ada juga nih yang full, dia lebih ringan. Oh, apa? Ini Jepang. Apa kelebihannya, Mbak, Jepang? Dia ininya ditenun. Wush. Dan dia emang handmade. Dia dari bahannya pun dari kain kaihara yang terbaik dari Jepang. Lebih mahal jauh. Beda, iya. Beda jauh enggak? Ini di 3 juta, kalau ada juga itu 3,6 juta. Oh, lebih mahal ya, Bang. Tapi kita lagi promo kan belanja 3 juta potongan 500. Belanja 3 juta apa? Potongan 500. Bisa aja gitu, Bang. Cara aku ambil yang gelap itu kan. Boleh, boleh. Jepang. Jadi ini yang Jepang yang katanya paling premium, tapi harganya juga beda banget ya. Segitu 3,6. Ini yang ketiga. Ini kalau yang bukan Jepang, yang bukan Jepang, mana di sini? Kayaknya ketiga kalau bertanya ini. 2,5 ini 2,5 ini malah cuman 1,5 ini. Pas ya, enak. Coba bawa aku lihat dulu. Nah, cuman ya perutnya agak ngepas aja. Kalau ini karena kan dia kan emang bahannya tuh ditenun. Nah tapi nanti dia bapak pakai 2-3 jam itu dia akan menyesuaikan, dia akan agak longgar. Oh gitu. Nah dia akan menyesuaikan. Soalnya emang maksudnya pengguna sebelumnya pun udah pada tahu karena dia kan karena ditenun jadi elastisitasnya sedikit. Oh, oke. Okay. Bagus ini bapak. Coba dulu yang lain. Ya patut lebih paling mahal ya. Bisa aja. Soalnya size bapak itu emang size agak susah. Oh, masa. 3-4 ke bawah itu dia datangnya nggak banyak bapak. Bapak 3 berapa? 3-4 ke bawah, 3-4, 3-6, 3-6. Oh. Itu kan emang nggak banyak. Berarti nggak banyak orang gemuk gitu ya? Emang bagus sih yang Jepang ini. Ya cuman emang paling mahal ya. Ini bagus banget ini. Ini yang Jepang yang paling mahal. Ya paling mahal lah, pantesan bagus. Cukup banget, dipakai juga enak banget. Warnanya bagus banget. Gokil. Kegudanya. Dan katanya bagus banget. Gila. Harga tuh emang gak bohong ya. Katanya bagus banget. Cukup banget ya. Harganya aja yang gak cakep. Harganya aja yang kurang cakep. Celananya bisa kemana. Oke. Nah, saya sudah cocok dengan yang ini. Dengan yang Levi's Jepang ini saya sudah cocok. Saya udah ambil kan itu. Nah, untuk yang versi murahnya ini saya masih belum cocok warnanya. Jadi ada beberapa pilihan. Kayaknya saya kok tertarik yang ini. Saya tuh suka banget warna-warna kayak gini. Yuk kita coba ya. Ini yang versi murahnya ini. Versi murahnya Levi's maksudnya. 1,5. Dan ini 1,5. Yang ini 1,4. Lebih murah tapi saya tidak suka warnanya. Ini yang versi paling murah yang 5,11. 5,11 itu kan Jepang. Ini 1,5. Ini cuttingnya bagus juga, cakep. Nah, saya galau nih, apakah yang ini, apakah yang ini. Dua-duanya bagus sih.
kita coba ikut lagi. Nah, jadi sebetulnya yang saya pakai ini juga bagus, cuman dia ada kesan kayak kuda gitu. Nah, kalau yang ini lebih solid ini. Lagian tadi saya satunya udah warna kayak gitu, kalau yang satu lagi kayak gini nanti ya kayak gak ganti celana. Ya udahlah, satu lagi yang ini aja lah, yang ini aja lah. Oke, akhirnya pilihan saya jatuhkan ke ini, pilihan saya jatuhkan kedua ini, pilihan jatuh kedua ini, yang satu Levi's Japan, dan yang satu Levi's biasa. Ini Levi's yang paling murah, ini Levi's yang paling mahal. Oke, let's go, kita bungkus. Berapa, 0811 ya? 962. Boleh dibantu? Belum dipotong? Sebelum dipotong totalnya 5 juta. 5 juta something, oke. Okay. Setelah dipotong? Jadi capital 500. 4.500, oke. Okay, baik. Ya. Nah, boleh. Ya. Yeah. Dan sudah beli device-nya. Let's go, kita pulang.